Satreskrim Polres Tuban menangkap seorang pria yang menjual istrinya untuk jasa layanan foursome atau bersetubuh bersama. Selain menangkap pasangan suami istri, polisi menyita sejumlah barang bukti. Inilah video amatir saat polisi menggerebek aktivitas foursome atau jasa layanan hubungan badan bersama di sebuah hotel di Tuban, Jawa Timur. Tugas langsung menangkap keempat pelaku dan menyita barang bukti alat kontrasepsi, obat kuat, buku nikah, dan lain sebagainya. AEM dan SS adalah pasangan suami istri dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mereka mengaku sudah 9 kali beraksi, di antaranya di Jakarta, Solo, dan Tuban. Fantasi, Pak. Gimana? Fantasi. Yeah. Apa gara-gara sering lihat film porno, Mas? Iya. Yeah. Dari seringnya nonton video di Twitter sama istri. Tersangka ini memiliki istri, ya, jadi eksploitasi seksual. Yang bersangkutan ini mengeksploitasi istrinya untuk kepentingan seksual. Jadi bentuknya berupa layanan foursome atau foursome. Ya, foursome. Jadi yang bersangkutan ini istrinya, kemudian ada dua pria lain, kemudian melakukan hubungan seksual dalam satu ruangan, berempat jadi. Dua pelanggan Pak Sutri tersebut masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Akibat perbuatannya, Pak Sutri AAM dan SS terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan.